I see you, boy. You like to party. You see me, boy. I'm feeling naughty. I see you, boy. You like to party. You see me, boy. I'm feeling naughty. I see you, boy. You like to party. Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, hari ini kita lagi ada di Palembang. Nah, kebetulan di sebelah kanan gue ini udah ada salah satu mobil customer dari HSR Wheel yang di Palembang. Nah, ini LCGC, satu genre sama Obri ya, sama-sama mobil LCGC. Tapi sudah dimodifikasi dan modifikasinya juga menurut gue cukup menarik ya, entah dari fitmentnya juga udah oke, dengan tambahan-tambahan lainnya juga menurut gua oke sih. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk modifikasi untuk Agya sih menurut gua. Agya dan Ayla lah ya. Oke, langsung aja kita ajak ngobrol ownernya, oke? Ini dia. Halo bro. Apa kabar? Baik kok. Boleh perkenalan diri dulu bro. Nama gue Iwan, gue asli Palembang, gue dari member Galaxy Chapter Palembang. Galaxy ya? Iya Galaxy. 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 Ini Galaxy kebetulan gue kenal nih sama ketua umumnya nih. Yang perempuan ya? Iya. Masih ya? Masih. Mbak siapa namanya? Wiwin. Mbak Wiwi ya, ya benar. Mbak masih ya? Iya masih. Sampai sekarang. Ntar kita foto kirimin ke Mbak Wiwi. Oh boleh. Nah. Bro, lu boleh dong ceritain ini mobil apa sih? Ini Agya 2015 tipe G. Agya 1000 apa 1200? 1000. Agya 1000? 1000. Waduh, tenaganya. Gimana tuh? Lumayan sih kalau untuk di kota ya, lumayan. Untuk di kota lumayan. Boleh nggak lu ceritain dong kenapa sih alasan lu pilih mobil Agya ini yang kasarnya nih cuma 1000 cc gitu. Kenapa lu pilih mobil ini? Sebenarnya ada sejarahnya sih. Mobil ini kan perjuangan dari ibu kan. Ibu tuh memang benar-benar apa berusaha benar untuk melunasi mobil ini kemarin, untuk belinya kemarin. Beli mobil ini. Jadi ya otomatis kan turun ke saya kan. Jadi ya sampai sekarang saya pakai walaupun ditukar mobil apapun saya nggak bakal mau. Gitu. Karena memang ini kesayangan. Bentuk perjuangan dari ibu ya, buat kamu gitu ya. Iya benar. Kalau ditukar sama Obri mau nggak? Nggak. Tetap nggak mau. Nggak. Ini keren. Karena memang benar. Karena setiap mobil itu kadang-kadang bagi orang-orang itu mobil itu memiliki arti tersendiri. Iya benar. Mobil bukan hanya sekedar mobil gitu ya. Kan. Sama halnya kayak Obri. Obri nih kalau misalnya ada orang nih bawa Lamborghini terus nyamperin gua, "Bro, tukeran mobil." Gua mau, Bro. Iya. Iya. Harusnya enggak mau ya? Harusnya enggak mau lah. Iya. Tapi harusnya mau sih. Tapi Lamborghini. Iya, makanya harusnya mau. Iya, makanya. Itu kan kalau ada. Iya, kalau ada. Ya kalau enggak ada ya udahlah. Iya. Ya 400 juta lepas lah kalau ada yang mau. Enggak ya? Gimana bro, modifikasi apa aja nih? Ini gue yakin lo modifikasi ini juga supaya lo gak bosan juga kan? Iya benar. Apa aja yang udah lo kasih modifikasi buat mobil kesayangan lo ini? Untuk luar mungkin bumper ya. Bumper, lampu-lampu, sama part-part kecilan. Tambahan-tambahan kecil. Kecil. Iya. Oke, terus dari bagian interiornya sendiri gimana bro? Kalau interior cuman di shift knob ya. Di tambahan-tambahan ganti shift knob? Tir. Sama di hordeng-hordeng ala-ala. Oh, biar nggak kelihatan dari luar ya? Iya, benar. Kalau lagi ngapain? Kalau lagi jalan. Sama siapa? Sama... Nah, ini. Buat kamera aja, bro. Nah, ini. Ketawa nih. Sering jalan sama siapa? Aduh, tidur luar ke malam ini. Enggak lah, kan belum tayang. Oh iya benar. Nanti kalau tayang baru gue kasih lihat cewek lu ntar. Disensor ya, disensor. Enggak lah. Oh jangan. Enggak boleh disensor. Biar ketahuan. Kok biar ketahuan? Mobilnya bagus. Oh iya benar. Itu bener, maksudnya. Bener. Apalagi selain jendela, apalagi yang sudah dimodifikasi di mobil ini? Door trim mungkin ya. Door trim baru 50% sih. Door trimnya di ini ya, di sarungin ya? Sarungin ya, sarung. Okay. Pasang sendiri sih kemarin. Pasang sendiri? Semua sendiri. Gak, ini? Iya. Semua modifikasi sendiri? Enggak ada ke bengkel sama sekali. Tapi ganti velgnya bengkel kan? Iya. Tapi selebihnya sendiri kayak ini masang-masang lampu ya, kayak lampu-lampu gini. Lampu-lampu semua sendiri. Lampu custom, pasang proji kayak gini sendiri. Sendiri. Custom bumper sendiri. Bisa sendiri? Bisa sendiri. Lihat belajarnya dari mana? YouTube. Lihat dari YouTube ya? Iya, benar. Nah, ini bukan pertama nih, ini udah kedua nih.
Orang yang modif mobil sendiri cuman ngelihat dari YouTube, nih keren banget. Berarti YouTube itu punya banyak banget ya fungsinya ya. Iya, karena kan mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Kenapa? Kenapa mereka bisa, kita enggak istilahnya. Bener, orang sama-sama makan nasi. Nah, sama-sama punya mobil. Bener. Iya. Oke, bro, lu ganti velgnya di mana, bro? Eh, bentar dulu, sebelum itu gue mau nanya nih. Lu gabung ke Galaxy kan? Iya. Apa sih alasan lu ikutan komunitas? Oh, yang pertama, ya pasti alasan klasiknya nambah persaudaraan. Nah, yang kedua ya klasik gua, tuh ya. Klasik gitu. Yang kedua ya pasti gue mau nyari link kerjaan juga untuk perluasan wawasan gue juga. Karena kan mereka kan yang sudah berkeluarga kan, rata-rata gitu. Nggak kayak dulu kan, kalau dulu kan banyak yang geng-geng begitu kan. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang udah beda lah. Komunitas itu udah bergerak ke arah yang lebih positif. Iya, benar. Oke lah kalau kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih, bro. Lu ganti velgnya di mana sih, bro? Di Zephyr. Boleh. Nah, boleh nggak, bro, ceritain pengalaman lo waktu ganti velg di Zephyr itu kayak gimana? Untuk pelayanannya bagus, sangat bagus, sangat ramah. Dibayar berapa lo sama mereka? Enggak, beneran. Kenapa lo bisa bilang itu bagus? Emang yang dirasain begitu nih. Karena bagus tuh kita dikasih pilihan dulu sebelum beli, kan? Dan dikasih saran dulu, kan? Dan juga dengan pelayanan yang kayak disiapin air minum segala macem gitu, bagus. Pokoknya orangnya ramah-ramah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Lo punya kritik atau saran nggak, bro, untuk HSR Wheel atau mungkin untuk Zephyr? Kalau untuk HSR sih kali banyakin souvenirnya kali. Banyakin souvenirnya. Nah, dengerin, banyakin souvenir. Terus apa lagi, bro? Udah sih itu aja. Untuk Zephyr? Untuk Zephyr, enggak, udah pas kayaknya. Udah pas ya? Udah pas, udah mantap. Tinggal dipertahankan aja lah ya, jangan dikurangin gitu kan. Iya, benar. Oke, sekali lagi, thank you ya, bro. Oke. Semoga, makasih udah pakai HSR, dan semoga juga lo, velg HSR bisa ngebawa lo jalan-jalan kemana-mana dengan mobil kesayangan lo ini. Iya, amin. Oke? Oke. Oke, boy, itu dia tadi sedikit review tentang mobil customer kita yang ada di Palembang. Nah, kira-kira ada mobil apa lagi di sini, tunggu aja selanjutnya. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.